Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Windgame. Oke, melanjutkan Little Nightmare kedua lagi guys. Perjalanan Bang Uno ya. Sekarang ini dia sedang sendirian. Nah, karena episode sebelumnya Bang Uno kehilangan Nengsik lagi guys, diculik pedofil ya. Orang jangkung berjubah dan bertopi. Siapakah dia? Gak tahu juga ya. Apakah episode kali ini akan lebih seru? Langsung saja guys, let's go. Oke, ini sudah masuk Bang Uno sendirian. Kalau yang terakhir kali aku dapat apa ya? Oh ya, ini remote. Nah, lihat TV dulu bang. Ini ada yang nyalain rokok ini di sini ya. Kemarin kan jatuh dari atas sana. Kayaknya harus naik. Oh, bisa naik ke sini nggak? Hap. Oh ya, bisa. Oke. Kalau permulaan mesti sering ini ya, agak nge-lag dikit. Oh, tunggu guys. Oh, sepertinya ini. Nah, gini. Oke, seperti itu. Terus masuk lagi. Kita teleportasi, bang. Nah. Masuk. Selubut. Loh. Untung saja. Nah, aku nggak punya ini ya, guys. Suara apa itu? Oke. Gimana? Oh, ini air toh. Oh, ada listriknya. Oh, ada apa emangnya? Emang ada suara apa sih? Oke. Oh, ada sesuatu di sana, guys. Harus aku buka gini. Lagi. Terus lari. Oke, lari. Lari, Bang. Berbahaya itu, Bang. Ayo, Bang. Seperti itu. Langsung terkena serangan jantung dia. Heart attack. Halo. Beraninya sama anak kecil sih. Ini manusianya mukanya ini. Muka rata, guys. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Oh, ada lagi. Kretek. Itu tuasnya rusak. Aku bisa naik. Nggak bisa naik ke sana. Itu ada televisi, aku nyalakan dulu. Bisa nak masuk ke sini? Teng tong. Oh, loncat. Ayo bang. Loncat lagi. Nah, lagi. Ah, iya. Sampahnya mampet. Sini banyak lalat. Ada jorok. Ini apa ini? Boneka. Sudah nggak dapat ini ya, guys. Apa ini? Tak kirain topi itu tadi. Ini bisa diapain? Nggak bisa. Tak kira bisa di ini dibuka. Oh, bisa dibuka, guys. Nah, isinya apa? Begitu. Apa itu isinya? Mana itu tadi? Nah, ini. Oh, itu sepatu bang. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Bingkisan paket. Oh, kaleng, semacam kaleng. Ada televisi, aku nyalakan dulu ya. Nah, ini ada kotak P3K atau apa itu? Tunggu. Itu ada tanda mata ya. Kayaknya seperti ini deh, guys. Ini. Nah, ada sesuatu teka-teki. Aku lempar kali ya. Bang, pos bang. Later. Tuh. Ah, ya sudahlah. BBB. Buang-buang waktu. Ini untuk di saklar situ ya. Tuh loh, tuas itu loh. Dinyalakan.
untuk buka lip. Banyak lalat. Ayo bang, semangat bang. Meskipun kamu sendirian, harus semangat bang. Jangan mau menyerah. Hopla. Nice. Buka. Kurang lebar. Oh memang segitu. Bukanya memang segitu guys. Hop. Naik ke atas. Bukan. Nah. Oke. Tutup. Terus. Gimana dong? Naik lagi. Ini teka-teki. Ayo bang. Oh seperti itu guys. Berpikir dulu ya. Oh iya, sana kan buntu ya. Aku lewat yang sebelah sininya. Iya, ada boneka kelinci. Tuh. Boneka kelinci. Biasanya kalau pintu dipalang gini ada sesuatu di dalamnya. Oh, ini ada boneka apa lagi nih? Tarik dulu. Di situ ada lubang ventilasi. Masuk bang. Oke. Gimana ini? Kalau kena air, meningsoy ya. Tunggu guys. Aku berpikir dulu. Kesana nggak bisa. Bisanya cuma kesini ya. Itu naiknya cuma segitu. Oh itu ada kursi guys. Bisa nggak aku ambil? Aku terkena sindrai tensi. Aduh gimana ini. Hop, tuh kejauhan. Jadi aku harus mematikan televisinya itu guys. Gimana ya? Akhirnya. Ayo sini. Nah, ayo maju sana. Kamu nungguin apa coba? Wih. Iya. Langsung meletus, guys. Lihat tuh konslet langsung. Terkena heart attack. Di sini ada apa ya? Ini cuma ngambil ini doang. Bener gak sih? Ambil ini, taruh ke sana, buka pintu, aku lolos. Nah, sebelum itu aku lihat-lihat dulu. Kalau nggak ada apa-apa, aku skip. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Tak kira ini ada topi atau apa. Oke, gelap sekali. Wih. Oke, aku turun. Oke, setelah turun dari atas sana, ini ada sekelompok massa, guys. LTV-nya aku matikan. Oke. Oh, nggak bisa dimatikan itu kayaknya. Bisa nggak ya? Iseng. Oh, nggak bisa. Itu kayaknya ini.
Jumbotron. Kalau Jumbotron kurang besar bang. Iya iya iya. Di atas sana itu ada topi nggak ya? Nggak nemuin topi. Ini ada beginian. Bisa aku bawa ini kayaknya ini guys. Kasihan dia sendirian di sini. Trolley. Ini kayaknya pusat perbelanjaan ya. Supermarket atau minimarket. Taruh sini ya. Lompat bang, lompat. Bahaya. Bahaya, tinggal didorong aja. Oke, seperti itu. Oke, di bawah penuh dengan listrik. Nah, aku harus kemana nih? Ke sini. Oh, itu ada televisi. Terus lompat ke sini. Lompat ke sini. Oh, itu saklarnya di sana. Ke sini. Ayo bang, hati-hati bang. Oke, sini aman ya. Bisa masuk lewat sini. Wah, ada boneka beginian lagi guys. Aku nemu boneka. Tapi next sih nggak ada di sini. Ih, nggak dapet apa-apa ya. Tak kirain ada sesuatu. Jadi lewat sini. Up, lewat sini. Nah ini dia tuasnya. Oke, lampu mati. Itu kok kedip-kedip. Gimana itu? Kok terketip-ketip? Terus mesti lewat. Oke, ini sudah nggak ada listriknya, guys. Ayo. Sakit. Gimana ya? Ini tak tarik ke sini kok nggak bisa. Bisa nggak sih? Oh bisa, pantesan kok. Nah aduh, bisa dah ya, coba aja lah. Nah seperti itu. Naik lagi ya bang, naik lagi bang. Itu listriknya dinyalakan dulu. Pinggir dong boneka. Bonekanya menghalangi. Lari, lompat. Nyalakan. Oke. Jadi ini bisa lewat sini? Bisa. Ah, seperti itu. Sini udah nggak ada apa-apa ya. Kayaknya nggak ada apa-apa. Takutnya ada yang tertinggal ya. Kan sayang. Dikit lagi nih. Akhirnya berhasil. Seperti itu guys. Nah, aku di mana? Ini ada apaan? Gak punya senter, jadi susah. Oke, tinggal lewat sini aja bang. Nah, oke. Oh, banyak masa di sebelah sana guys. Seperti apa ini? Aku ini investigasi dulu ya. Oh, wajahnya seperti itu guys. Wow, TV-nya bisa dimatikan. Di atas ada topi, tapi nggak bisa. Terus aku masuk kemana? Oke. Oh, itu bisa dinyalakan. Terus? Aku matikan yang situ, supaya dia lihat di sana. Aku sembunyi. Ah.
seperti itu. Terus aku nyalakan. Kalian diam di sana ya. Oh, ada yang berontak guys, ada yang berontak guys. Berontak guys. Oh tidak. No. Waduh, lari-larian lagi. Oke, aku konsentrasi dulu. Karena apa? Larinya kok nggak kencang sih bang. Wow, masa pemarah. Ayo bang. Selamat guys. Aku bukan maling loh, kok dikejar. Dikejar masa pemarah. Ini aku di mana lagi? Tempatnya reot lagi nih guys. Apakah akan hancur lagi seperti waktu aku bersama Nengsik? Dan di mana kan Nengsik ya? Oh, itu ada televisi. Sudah nggak nemu topi atau anak ini lagi guys. Ini ada, oh itu ada kapak. Oh, Nengsik. Tunggu. Aku selamatkan. Nah, ayo, tarik. Iya, ayo. Waduh. Oh. Onina. Eh, Bang Mono di mana? Aduh, aku tersangkut. Lalala, Bang Mono tersangkut, guys. Tersangkut. Ternyata kapaknya jatuh sendiri. Ah, ada ulang-ulang. Oke. Tarik. Ternyata Nengsik dibawa ke dalam portal televisi. Ah, tinggal tunggu di sini. Ah, boom, sakalakala boom. Ayo ambil bang, pecahkan itu. Ayo cepat, abang jangkung men. Ayo cepat. Ayo, satu lagi. Ayo kabur. Oh, dimensinya berubah. Tuh wajahnya kayak bapak-bapak pedofil guys. Beraninya menyerang anak-anak kecil. Wow, hati-hati. Oke, aku ada di mana? Oh, dia di atasku. Oke, pelan-pelan. Dia masih mengejar bang. Bang, hati-hati bang. Wow, lihat itu. Bisa menghilang guys. Memiliki jurus Tokemen. Oke, apakah sudah lolos? Iya. Ini, aku harus taruh ke sini. Oh tidak, ternyata dia masih mengejar. Ayo bang. Pokoknya kalau ketemu bapak ini, gerakanku jadi sangat slow motion ya. Wuih, aduh ngelag. Aku ada di kereta. Bang, sepertinya belum berakhir. Nah, lari aja di dalam kereta ya. Checkpoint. Lovat. Oke kan, belum berakhir toh. Masih dikejar. Oh, cepat sekali ternyata dia, guys. Ayo bang, semangat bang.
Kamu harus bisa lolos dulu sebelum menolong Nengsik. Bapak pedofil ini berbahaya. Masih mengejar, guys. Tak tahu nih. Mesti ngapain nih? Oke. Seperti itu. Sejauh ini lancar saja lancar. Ah. Begitu. Oke. Nah, itu si bapak pedofil. Besar sekali dia. Selamat banget. Tapi kok kencang banget ini, aduh. Pusing. Aduh, sakit. Sakit punggung. Dibawa kemana ini? Udah, gimana? Ya, aku ada di mana? Sudah. Waduh, sakit pinggang. Nah, ini bayangannya Nengsik. Menunjukkan sesuatu, guys. Masih belum bisa berlari. Mau main di rel dia. Udah nggak usah main-main dong, Neng. Kamu tinggal bayangan. Oh, di sana. Gak punya senter. Nah, mengikuti alur aja lah. Setelah itu. Oh, itu dia. Dia naik. Nengsik naik di atas itu. Oh, pinggangku masih sakit. Masih muda kok kak, sakit pinggang tuh, Bang. Naik ya. Oke, lah, naik, Bang. Perjalanan Bang Mono kali ini menguras energi, guys. Habis dikejar masa, dikirain maling ya. Nice, gimana ini? Oh, tepat di tengah-tengah itu, guys. Nah, itu. Tuh, lampunya kok. Lampunya kok mati. Kemana? Kok diam-diam bae? Hah? Oke. Oke, kayaknya aduh. By one, guys. By one. Nah, tapi Bang Mono bisa apa? Tuh. Gak bisa. Gimana dong? Oke. Gimana nih? Oh, pakai telekinesis. Ih. Gimana ini? Kan pakai ini ya. Telekinesis. Oh, aku melihatnya Bang Mono menyerap kekuatan, guys. Wah, jus. Oke. Oh, seperti itu. Nah, seperti waktu ini mau masuk ke dimensi televisi, guys. Lagi, Bang. Jebret. Oh, dia kanan, aku ikut ke kanan. Dia kiri, aku ikut ke kiri. Ayo. Meleot kau. Beraninya kau menggangguku. Jebret. Ayo, kanan atau kiri? Kanan. Kiri lagi. Meleot kau. Iya. Masih bertahan, guys. Masih bertahan. Oke. Okay. Oh, hancur. Sudah menang. Menang. Menang, guys. Menang, ya.
macam sih. Ya sudah bang. Oh masih. Oh aku mengerahkan semua kekuatanku. Shinra Tensei. Yat. Aku peleotkan semuanya. Oke. Mantap. Ternyata tempatnya ditarik, guys. Wow. Ternyata perlawananku tidak sia-sia. Oke, guys, Bang Muno hebat juga ya bisa melawan si pedofil. Untuk episode kali ini cukup melelahkan juga, habis dikejar-kejar terus melawan si Abang Jangkung. Nah, gimana kelanjutannya ya, ditunggu saja guys episode berikutnya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen ya. Sudah dukung, terima kasih banyak. Ditunggu gameplay lainnya dari Awin Gamemu. Assalamualaikum, bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and